Sebuah truk box tanpa pengemudi dan terparkir di pinggir jalan. Tiba-tiba berjalan sendiri di kawasan Desa Telajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya, truk melaju tak terkendali hingga menabrak seorang pejalan kaki dan nyaris menabrak satu orang bocah lainnya. Akibat kecelakaan, korban terpental hingga masuk ke kolong mobil. Korban pun terluka parah di kaki, tangan, dan wajah dan segera dilarikan ke rumah sakit. Sementara hasil olah TKP Satlantas Polres Bogor. Kejadian berawal saat sang sopir meninggalkan mobil hendak belanja di sebuah toko pakaian. Truk diduga mengalami kerusakan pada bagian rentang. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.